Assalamualaikum sahabat tani Indonesia, jumpa lagi dengan saya di channel sahabat tani PC. Kali ini saya berada di desa mana ini mas? Panggung Asri. Kecamatannya? Kecamatan apa? Adilweh ini. Apa mas kecamatannya? Tegineneng wisan. Lu cedak amat wisan Tegineneng wisan lagi gitu. Walah. Sudah masuk ke kawasan Tegineneng, sudah masuk Lampung Tengah mas yo. Ya. Lampung Tengah, kalau saya itu di Padang Cermin. Oke mas? Oh iya pesawaran juga, aku pesawaran juga, tapi aduh. Lihat, kali ini saya berada di perkebunan pepaya, ini miliknya mitranya Mas Babe. Lihat Mas Babe yang pernah masuk di YouTube saya beberapa bulan yang lalu, sekarang dia sudah menjadi bos kates. Tuh, sukses, halo mas. Halo. Nah, beliau Mas Babe. Dulu itu petani palawija, cabai, terong, tomat, gambas, sekarang beralih ke pepaya dan alhamdulillah dia sekarang sudah menikmati manisnya getah kates. Ini Mas Babenya, ini kalau saya perhatikan mas ya, buah kok bisa gembel gemeruyuk gini ini, itu pertama kan ini tidak ada virus kuning, itu bagaimana mas cara pencegahannya? Ya, dikelola dengan cara pemupukan. Pertama, jangan sampai unsur N itu digunakan. Terus pakai aja yang KCL sama SP itu aja. Ditambah dengan pupuk hayati itu lebih bagus. Oh, gitu Mas. Mas sampai jalan-jalan Mas biar marem ini teman-teman semuanya. Jadi itu Mas Udin. Nah, yang ngelentruk karena katesnya kena virus. Dia kesini cari obat. Ini sudah petikan yang keberapa mas? Ke-6. Petikan yang ke-6. Lah ini kok beda mas ini? Ini salah bibit ini. Tapi payu mas yo? Payu lumayan lah. Beda lur tuh liatin. Panjang. Kayak kota Thailand. Ya. Nah. Fungi mas pakai apa ini kalau fungi? Fungi pakai antrakol sama natipo. Funginya antrakol natifo, kalau pestisidanya inseknya pakai? Pakai tricin sama demolis. Sama lur seperti yang dulu sama. Sama. Sama nggak ada perbedaan. Cuman kalau kita perhatikan tanahnya ini ya, tanah ini sangat-sangat subur, gembur, makmur, pokoknya antem tentrem loh jenawi lah gitu. Ini yang dipetik tadi masih di malam mobil. Aduh, ngomong pone aku kimas mas. Mas Udin, gimana tanggapannya lihat pohon pepaya yang seperti ini? Ya, tanggapan saya itu ya luar biasa bagusnya ini. Apik ora? Apik bener. Pengen dhewe kok ngene iki? Pengen. Pindah rene. Aja nandur nang kono. Ngunamu ki elek lemahe. Lah kayak putih-putih apa? Lur. Ah. Buan pocong-pocongan kayak den-denan uang kayak. Lihat tuh. Lagi petik. Lagi petik panen ini. Ini panen yang keberapa mas? Ke-6. Ke-6 ini. Perkirakan ini berapa pohon ini mas? 700 batang lah. 700 batang lagi lu, sama dengan yang kemarin. Ini petik yang ke-6 dapat berapa ini mas? Kita 1,5 ton. 1,5 ton. Nanti perkiraan ngagungnya dapat berapa ini ngagungnya? 3 ton. Dapat 3 ton. Masya Allah lu 3 ton. Piro saiki, piro mas saiki? Sekarang 4,2. Sekarang di daerah sini Tegineneng ini harganya 4.200 per kilo, itu dari petani langsung apa? Ya, dari petani. Dari petani 4.200. Tempat saya murah lur, tempat saya cuma 3.500. Masya Allah. Apa meneh yo? Tak lebokin dashboard sih. Berapa pola? Tuh lagi muat tuh. Hujan lur, hujan. Mendung piye iki? Ini nanti kan ngagungnya dapat 3 ton mas ya. 3 ton. Sekarang ini lagi berapa? 1,5 ton. Berarti duit piro ki mas? 4.000, 6 juta. 6 jutaan mas ya? Itu seminggu? 1 minggu sekali. 1 minggu 6 juta PNS minggir dulu. Ini lagi apa yo wayahnya petani lagi cengar-cengir bahagia. Ini Mas Babe ya. Seperti saya ceritakan dulu, Mas Babe itu dulu adalah petani palawija, beralih ke pepaya alhamdulillah berkat mungkin pelantara pepaya, dia sekarang alhamdulillah sukses. Kalau tadi saya lihat rumahnya lur ya, itu sudah berbeda dengan 1 tahun yang lalu.
Satu tahun yang lalu saya kesini itu rumahnya masih kecil, sekarang sudah luas. Tempat nongkrongnya itu masih bambu mas ya. Sekarang sudah alhamdulillah. Mas Zen pingin mas? Pengen sekali, pengen. Bocun eh? Orang. Jos, si jiwai. Masya Allah. Aku nak kene wisan. Ha. Wis tak tunggu niki. Oh. Timbangan kilo. Nyasar. Oh, tadi perkiraan dapat kita sekitar 1,5 tahun. Ini kilo di Honda KB mas yo. Belum dipetik semua itu sudah. Coba Din hitung kaya Din, ini piro Din? Mau 14. 14 itu berarti sudah 1 ton. 1 ton 4 kintal. Dari situ masih ada setengah lagi yang belum dipetik. Kepergian dapat 2 ton itu mas ya. 17an lah. Pokoknya like 8 juta itu mas ya. Dapat. Wah, seminggu 8 juta Din. Cengar-cengir tuh. Itu mobil penuh. Itu bukan satu tempat, itu ada beberapa tempat. Cuman mungkin terakhir di sini. Oke. Tos. Iye. Dari petani cabai beralih ke bos kates saiki. Sukses. Kapan Innova-nya parkir, Mas? Bulan depan. Amin. Enggak sakit kan orangnya? Bantuannya. Oke, baiklah sahabat tani, demikian video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Salam satu getah. Wassalamualaikum.